penuh air mata. Feldan The Academy sang juara di ajang dangdut Indosiar diketahui memberikan sebuah hadiah spesial kepada Baby L, anak Lesti Kejora dan Rizky Billar malam tadi. Hadiah tersebut bukanlah hadiah sembarangan, melainkan hadiah yang diberikan oleh Feldan The Academy kepada Baby L, anak Rizky Billar, penuh dengan sejarah dan berbagai kenangan selama dirinya mengenali sosok Lesti Kejora. Seperti yang sudah diketahui, kedekatan antara Lesti Kejora dan Feldan The Academy persis bak kakak beradik. Menakjubnya, chemistry di antara mereka saat berduet di atas panggung selalu mencuri perhatian dan membuat heboh para penonton. Jauh sebelum kenal dengan Rizky Billar, Lesti Kejora dan Feldan selalu kompak dan terlihat dekat. Bahkan, Feldan pernah mengatakan bahwa dirinya sudah menganggap Lesti Kejora seperti adik kandungnya sendiri. Pun dengan Lesti, yang juga sebaliknya menganggap Feldan seperti kakaknya sendiri. Maka tak heran jika para penggemar keduanya selalu menunggu dan menanti duet maut di antara mereka di atas panggung. Bahkan, penggemar mereka juga sempat membentuk fanbase yang dikenal dengan nama Feles, singkatan dari Phil dan Lesti. Setelah Feldan memberikan hadiah tersebut pada Baby L, Lesti Kejora sempat berlinangan air mata, mengingat selama ini mereka selalu berjuang bersama-sama untuk mewujudkan mimpi dan menata karir mereka sendiri. Lesti Kejora juga tak lupa mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Feldan The Academy. Begitupun dengan Rizky Billar, suami dari Lesti Kejora. Diketahui, Feldan juga merupakan salah satu tamu undangan sekaligus bintang tamu dalam acara Anak Lesti Welcome Baby L yang disiarkan langsung di Indosiar. Pada kesempatan tersebut, Feldan juga sempat mempersembahkan lagu-lagu terbaiknya untuk memeriahkan acara Anak Leslar itu.